Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nong Niken. Senang sekali kali ini bisa berbagi mengenai ayat favorit, yaitu surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebaikan yang dikerjakan dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya." Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir." Saya merasa ini seperti Allah menyadarkan saya bahwa mungkin apa yang sedang saya hadapi saat ini adalah cara Allah menegur saya dengan begitu indahnya. Allah pasti akan memaafkan selama umatnya itu memohon ampun atas apa yang dia lakukan dan tidak dibebani di luar apa yang menjadi kesanggupannya. Semangat terus ngajinya, semangat terus mencari berkah di bulan Ramadan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.